Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini kami akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara untuk menonaktifkan ataupun memblokir iklan-iklan negatif yang ada di YouTube, yaitu melalui Google AdSense. Langsung saja kita masuk terlebih dahulu ke dalam AdSense-nya. AdSense login. Kemudian di sini kita pilih yang kedua ini, ada AdSense login ya, Google AdSense. Kemudian klik di sini. Nah, bagi kawan-kawan yang tidak ingin YouTube-nya dimasuki oleh iklan-iklan negatif seperti iklan-iklan perjudian, seperti iklan-iklan alkohol dan iklan-iklan lainnya yang bersifat negatif, silahkan tonton video ini sampai selesai. Nah, langkah pertama untuk memblokir iklan-iklan yang bersifat negatif, kita login terlebih dahulu ke dalam Google AdSense melalui Google. Selanjutnya, kita pilih di garis 3 ini, di sebelah beranda ada garis 3. Klik saja di garis 3. Kemudian di sini perhatikan kawan-kawan, ada beranda iklan, situs dan kontrol pemblokiran. Nah, klik saja di kontrol pemblokiran tersebut. Kita akan memblokir iklan-iklan negatif ya, sehingga tidak muncul di video-video ataupun di video-video YouTube kita. Nah, selanjutnya kita akan diberi 3 fitur di sini, ada yang namanya kelola URL, ada kelola kategori sensitif dan ada kelola kategori umum. Nah, disinilah cara untuk memblokir iklan-iklan yang termasuk ke dalam kategori sensitif. Nah, perhatikan di sini ya, mengelola jenis iklan yang muncul di situs Anda yang paling cocok untuk audien Anda. Nah, klik saja di kelola kategori sensitif. Kita akan memblokir iklan-iklan yang bersifat sensitif ya. Nah, iklannya ada 3 kategori di sini. Yang pertama adalah game kasino sosial. Ini bisa kita katakan seperti game-game perjudian. Dia tidak akan masuk ke iklan kita jika kita memblokirnya. Kemudian kontrasepsi, dan juga yang terakhir ada alkohol di sini kawan-kawan. Nah, ada 3 kategori sensitif. Nah, dia akan tetap muncul di iklan di YouTube kita jika di sini kita masih mengizinkannya. Nah, caranya kita blokir saja seperti ini. Ini kita hidupkan semua 3-3-nya ya. Yang pertama adalah game kasino. Selanjutnya kontrasepsi, kita blokir lagi. Kita tekan sampai muncul centang yang berwarna biru. Kemudian alkohol, kita blokir lagi. Nah, sehingga dia tidak akan muncul di iklan-iklan seperti ini, yang kategorinya seperti ini tidak akan muncul lagi di YouTube kita. Nah, beginilah kawan cara untuk memblokir iklan yang bersifat kategorinya sensitif. Jika ada pertanyaan, komen di kolom komentar. Mohon kritik dan sarannya untuk terus membangun channel kami ke depan. Demikian video kita pada kali ini, sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.